Suasana rumah duka sangat terasa di rumah almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Zikir tahan-tahannya berkumandang dari ribuan pelawat. Tidak ada yang siap dengan kepergian Habib Munzir, termasuk Habib Nabil, kakak almarhum. Pingsan, kemudian apa namanya sudah biru, maka langsung dibawa. Memang karena beliau punya asma, memang sering begitu, sering jatuh. Dibawa ke rumah sakit RSM. Nah ternyata memang dari sejak di jalan itu sudah tidak ada. Selain sebagai pimpinan Majelis Rasulullah, ada banyak alasan mengapa almarhum Habib Munzir begitu dicintai. Karisma dan dakwahnya enak didengar. Ya karena dakwahnya lebih ilmunya masuk total. Begitu banyak yang mengagumi ceramah almarhum Habib Munzir, sehingga banyak diperjualbelikan agar dapat mendengar ceramah almarhum di rumah. Tidaklah mengherankan, semasa hidupnya, karisma Habib Munzir memang menyedot massa cukup banyak. Sehingga banyak penyelenggara merasa perlu memasang foto almarhum di dalam setiap acara. Saya bilang kok foto saya dipasang kayak iklan sabun begitu, yang jalan-jalan malu saya, mau apa. Kita ini pun idola, kalau kita nggak tampilkan, mau foto-foto artis juga tampilkan besar, mesti foto ulama juga tampilkan. Saya tanya, mau gini. Itu saya sudah katakan beberapa kali, itu jangan ditampilkan foto saya, cukup Majelis Rasulullah. Tapi kan ketika anak muda perlu figur. Figur itu kalau tidak ditunjukkan, itu kita bangga. Untuk sementara ini saya biarkan dulu. Tapi datang masanya nanti beberapa bulan, mungkin 1-2 tahun, kalau saya hilangkan. Selamat jalan Habib Munzir Al-Fusawa. Kami akan selalu merindukan zikir yang kau bimbing. Kami akan selalu mengingat syiar dan dakwahmu. Tim Liputan, Trans 7.